gambar diri sendiri? Ambil gambar. Suar muka. Suar foto. Ya. Okay. Papan kekunci. Papan kekunci. Allah, tiba papan kunci. Food truck. Lori makanan. Lori makanan. Lori makanan. Makanan lori makanan. Bertepatan atau bersesuaian. Relevant. Ada perkaitan. Yang berkaitan. Munasabah. Baik. Assalamualaikum, itu dia bermula dengan maklumat ringkas bahasa yang mana tadi saya tertarik dengan kekeliruan kepada food truck kan. DBP mengesahkan kendera saji. Di samping banyak lagi istilah yang indah untuk kita kongsikan. Apapun, assalamualaikum untuk anda, kita bertemu di hari Isnin dan begini penuh debaran kerana kita akan menyambut dan juga menghitung hari untuk masuk ke musim bunga Ramadan tidak lama lagi. Pastinya debaran itu dirasai oleh kita semua dan juga Fetri. Jad Rasul akan bersama kami juga nanti sebelum Ramadan ini. Berbuka selamat pagi kepada mereka yang menonton kami di MHI. Seperti mana yang kami kongsikan tadi berkenaan dengan banyak perkataan-perkataan sebenarnya yang kita masih tidak mengetahui. Sebagaimana Dewan Bahasa dan Pustaka kan telah terdedahkan. Jadi kadang-kadang kita dah bahasa pakai bahasa pasar. Rojak, campur, maknanya bahasa seharian yang kita kadang-kadang kita rasa macam selesa. Tetapi bayangkan kita ni, kita tahu masa kecil-kecil dulu, sekolah nak apa-apa tak? Bahasa Melayu itu dianggap macam ada bahasa baku, ejaan, bagaimana ejaan, begitulah sebutannya. Dan kita kena tambah ilmu sekalipun bertutur bahasa Melayu, kita kena mantapkan lagi penguasaan bahasa Melayu ya. Sebab saya sendiri pernah berada bersama dengan yang bukan Melayu. Sebut saja Dr. Lim Swee Tin, Profesor Teo Kok Siong. Dan mereka juga berkongsi bagaimana mereka boleh jatuh cinta dengan bahasa Melayu. Dan Profesor Teo tanyalah kepada audiens ataupun khalayak, katanya sistem. Cuba kita sistem tata cara trivia maklumat ringkas. Jadi sentiasa ada pelbagai usaha untuk kita gunakan bahasa Melayu ke peringkat yang tinggi. Baik. Nanti kita akan bincangkan berkenaan dengan bahasa Melayu akan dijadikan sebagai bahasa pengantar utama. Ini bukan saja di peringkat kita tetapi mungkin akan diangkat di peringkat dunia. Bagaimana kita boleh merealisasikan impian itu selepas ini? Tapi kita nak kongsikan terlebih dahulu ini berkenaan dengan inspirasi ini, Fatri. Ya, dulu orang kata sampai bila nak bergantung kepada ikon ini dan ini untuk mendapat pinggan emas dan sebagainya kan? Ataupun untuk berjaya hanya ini saja disandarkan. Tak adakah pengganti? Kerana mereka ini betul-betul meletakkan tahap yang tertinggi dalam pencapaian mereka. Ini berkenaan dengan kita mendekati Datuk Nicole David dengan perkembangan terkini. Katanya lama kita tak dengar kan cerita berkenaan dengan beliau. Ini membantu 10 wanita hebat berkongsi latihan squash bersama-sama dalam Empowering Women. Kita saksikan. Pencapaiannya dalam sukan squash bukan hanya di Malaysia. Malah, empunya nama, Datuk Nicole and David, 39 tahun ini, cukup terkenal di seluruh dunia dengan kehebatannya di gelanggang squash. Sepanjang kariernya selama lebih 20 tahun, kejayaan demi kejayaan dikecapi sehingga beliau memegang gelaran pemain squash wanita pertama Asia kerana ketangkasannya mengalahkan pihak lawan dari seantero negara. Sebagai jago sukan yang berpengaruh, Datuk Nicole banyak memberikan inspirasi kejayaannya bukan sahaja kepada atlet sukan negara tetapi juga menjadi contoh yang terbaik dalam kalangan anak muda untuk berani tampil ke hadapan dalam apa jua lapangan yang diceburi. Mendekati wanita hebat ini, beliau tidak pernah loket berkongsi setiap pengalaman dan pertandingan yang dilalui. Pada Sabtu lalu, bertempat di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Datuk Nicole and David berkesempatan mengajar 10 wanita bertuah di dalam sesi klinik squashnya. Program ini buat julung kalinya berjaya dianjurkan oleh sebuah syarikat insurans antarabangsa. Oi Aileen, 37 tahun, antara ribuan peminat ratu squash dunia ini, dia tidak melepaskan peluang keemasan yang ada untuk turut menjalani latihan squash bersama-sama. Aileen sanggup datang dari Pulau Pinang hanya untuk bertemu dengan idolanya di samping mendapat tip bermain squash.
hampir terpengsan. But very excited lah. Tak pernah jumpa face to face begitu dekat kan. So memang sangat gembira, sangat bersyukur. Dia memang seorang yang humble, sangat dia tak kedekut ilmu. Dia kongsi dengan kami semua cara untuk yang betul untuk main squash, warm up session, warm down semua. So sangat bagus. Very blessed that I'm chosen and honoured diberi peluang ini untuk bersama-sama dengan Datuk Info David. Perwatakan dirinya yang unik, berdisiplin dan cukup profesional antara sikap yang membawa kejayaan kepada anak kelahiran Pulau Pinang ini. Selain dinobatkan sebagai atlet terunggul sepanjang zaman, Datuk Nikhil juga cemerlang di dalam bidang akademik. Pada Januari lalu, beliau berkongsi kegembiraan selepas berjaya menamatkan pembelajaran secara dalam talian dalam Foundation of Positive Psychology, University of Pennsylvania. Terbaru, beliau menerima ijazah kedoktoran terhormat dari Harriet Ward University Malaysia sekaligus membawa gelaran doktor. Dalam kerjaya saya tak begitu takut bila saya main kerana saya sudah prepare semua dengan baik dan saya yakin saya boleh bersungguh-sungguh untuk memain setiap poin dan kerana saya sudah praktis. So saya tak begitu takut, tapi bila saya pergi ke nombor satu di dunia, sedikit pressure akan masuk. Bangga dengan gelaran itu kerana saya telah bertungkus lumus untuk mendapat ke tahap yang paling tertinggi sekali di dunia. Sekarang saya bersama dengan Datuk Nikhil David dan di mana di sini beliau mengajar semua dalam gelanggang ini untuk bermain squash. Dan seperti anda lihat, kami semua tak mahir tetapi beliau tetap mengajar kami dengan penuh kesabaran. Dan saya di sini amat-amat berbesar hati bersama dengan Datuk Nikhil sendiri dalam sesi klinik squash ini. Tidak ada impian yang terlalu mustahil untuk direalisasikan. Usaha bersama semangat pasti membuahkan hasil. Harapannya untuk terus membantu anak bangsa dengan menubuhkan pertumbuhan Nikhil and David. Ini bertujuan memberi galakan untuk menceburi sukan squash selain membantu memperkasakan pembelajaran bahasa Inggeris kepada keluarga B40. Walaupun telah bersara secara rasmi dalam sukan squash ini, tapi masih lagi berbakti untuk melihat ada generasi pelapisnya. Dalam sukan squash ini kan susah juga kita nak cari pelapis. Betul, dan saya difahamkan bahawa bukan mudah untuk menyaingi pencapaian Datuk kerana ialah pemain nombor satu squash dunia dan juga melakar pelbagai kejayaan yang kalau dikumpulkan trofi dan juga kalungan pingat tu memang saya tak muat studio ini pun sejak di usia remaja sehingga kini terus berjuang untuk negara. 8 kali juara dunia tu, itu antaranya 8 kali juara dunia, banyak lagi kejuaraan yang telah terbuka semua kan. Betul. Baik. Selepas ini kita nak menjengah juga ni. Kan tadi kata awak kata Ramadan semakin mendatang. Biasa berapa? Baju raya dah tempah belum? Ya Allah. Kan satu hari tak dua fikir baju lagi. Dah 60 kan? Tak fikir lagi. Sebab kita sama-sama ni nak menyajikan pakai Ramadan. Tak fikir lagi baju raya. Katanya tukang jahit sekarang ni dah sibuk sangat. Ada seorang kenalan ni. Dia kerja setahun, sebulan je. Untuk Ramadan je lah. Lain kali macam goyang kaki. Hasil dia tu boleh mencukupkan pendapatan dia untuk setahun. Jadi kita tahu bagaimana sekarang ini keadaan tukang jahit dalam menerima tempahan itu untuk dia. Raya ini. Mana kan? Kesibukan yang rezeki melimpah ruah lah. Ini rangkumannya. Bulan Ramadan hampir tiba. Berbeza bagi tahun ini kerana kita bakal memasuki fasa peralihan endemi bermula 1 April nanti. Dan pastinya perayaan Aidilfitri juga bakal disambut dengan meriah. Berbeza dengan sambutan 2 tahun berturut-turut yang lalu, pelaksanaan PKP serta SOP yang ketat menyebabkan beberapa sektor perniagaan terjejas teruk, termasuk perkhidmatan tukang jahit. Musik.
Apabila bercakap berkenaan hari raya, persiapan baju raya adalah perkara yang wajib dilakukan. Sekarang saya berada di Pasar Rakyat Medan Mara untuk mendekati para tukang jahit di sini berkenaan sambutan tempahan baju raya yang mereka terima pada tahun ini. Bagi tukang jahit Muhammad Khairizal Abdul Aziz, 39 tahun, kehadiran bulan Ramadan tahun ini memberi sinar kelegaan apabila orang ramai kembali membuat tempahan baju di kedainya. Sebelum ni memang 2 tahun yang kebelakang waktu pandemik ni memang kita agak kata bisnes memang merundung habis lah. Apa bisnes pun memang waktu PKP tu kita tak boleh buka kedai, kita tak boleh berniaga, so kita dalam keadaan yang bisnes stop lah, stop. Ada masa pandemik ni kita tak boleh nak buat apa lah. Menurut Khairizal, biarpun kita bakal beraya dalam fasa peralihan endemik, namun tempahan yang diterima pada tahun ini masih tidak serancak seperti tahun-tahun sebelum berlakunya pandemik. Sebelum pandemik memang meriah. Tapi raya tahun ni agak orang kata kurang sikit lah sebab apa orang masih lagi dalam mood raya yang sederhana. So tempah baju pun ala kadar je tahun ni. Tak seperti dulu. Dulu orang tempah raya baju dalam 2-3 pasang untuk satu pelanggan. Sekarang ni orang kata cuma buat syarat lah setakat orang terpakai untuk bergambar ke. Walau bagaimanapun, dia tetap bersyukur kerana kedainya masih boleh beroperasi seperti biasa sekaligus membolehkannya menjana semula pendapatan yang sekian lama terjejas. Alhamdulillah lah, kita rasa lega sikit lah. Memang bersyukur sangat-sangat sebab apa bila start PM dah umumkan untuk kita boleh buat majlis raya, boleh buat mana-mana event majlis keramaian untuk perkahwinan apa. So kita rasa lega lah, memang lega sangat sebab apa. Orang pun dah mula datang tempah baju dengan kita. Kami turut berkesempatan mendekati beberapa tukang jahit yang lain. Rata-rata mereka sudah pun menutup tempahan untuk baju raya tahun ini. Sebelum PKP, 3 bulan sebelum puasa kita dah tutup. Tapi untuk tahun ini, tahun lepas langsung tak buka kan. Tahun ini kita buka, lepas tu dalam sebulan lepas kita dah tutup lah. Kalau tahun dulu sebelum PKP, bulan 12 kita dah terima tempahan dah banyak sangat sampai kita dah tak boleh nak terima lagi dah. Mungkin ada setengahnya diorang berhati-hati untuk berbelanja. Biarpun kebanyakan tempahan yang diterima tidak semeriah seperti dulu, namun mereka tetap bersyukur kerana masih dapat beroperasi seperti biasa pada tahun ini. Income pun tersekat, terkesan dengan PKP dah 2 tahun. Sungguh-sungguh seronok lah kan. Kan apa sebabnya kita boleh berhari raya, kita boleh ada income yang lebih sikit. Harapan biarlah ramai lagi customer datang semula seperti macam dulu-dululah, macam boleh menempah macam itulah. Kita berdoa semoga apa ni macam biasalah lagi semula. Syukurlah, syukur alhamdulillah nak dibandingkan dengan sebelum ni lah. Semoga dengan pembukaan sektor-sektor perniagaan kecil ini juga dapat menyemarakkan kembali ekonomi tempatan. Ada yang tak terima dah. Memang tempahan. Bulan 1 pun ada yang dah tutup. Memang. Awak dah tahu. Memang. Sebab itulah dia kerja dalam bulan 1 sampai bulan 4 je lah. Lepas tu lainnya memang dia memang betul-betul goyang kaki lah. Walaupun jahit tu ada yang goyang kaki juga. Kan mesti jahit kan. Tapi betul-betul rezeki lah untuk mereka yang terlibat dalam industri ni. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita terus fokus berkenaan dengan bahasa Melayu, bahasa perantara. Akan diangkat julang ke peringkat dunia. Kita akan meninjau daripada perspektif daripada Profesor Maria Dr. Jessica Ong dan juga Dr. Hazami Jari pada Dewan Besar Pusaka macam mana kita dapat memacu perkembangan ini ke tahap yang tertinggi. Sebab ini di Malaysia hari ini.
kepentingan? Alamak. Bermakna? Signifikan kalau dalam bahasa Melayu, boleh dikatakan detail dia, mendalam, spesifik, sesuatu spesifik. Macam KPI ataupun value kita punya sesuatu benda tu. Untuk merit tu macam denda kan? Nilai, bolehkah cakap nilai, merit? Discount? Cashback lah atau discount macam tu. Ada jutaan lagi kata yang mungkin dapat kita perincikan. Tapi itulah dia sebagai mukadimah ataupun pengenalan kepada luasnya bahasa Melayu ini. Kadang kita boleh pilih sama ada menggunakan aktiviti ataupun kegiatan. Masih ada ruang untuk mencari dasar yang terbaik tentang bahasa Melayu. Kita tahu Dewan Bahasa dan Pustaka ini satu platform yang sangat besar untuk memperkayakan lagi bahasa Melayu ini. Sebab banyak kan? Ya, kadang ada perkataan yang baru, kita rujuk pada Dewan Bahasa. Betul. Untuk tahu apa istilah terbaru. Macam dululah kita sebut viral. Viral. Jadi lebih tampil dengan tular kan sebenarnya. Begitulah konsepnya. Dan sekarang kita nak bersama berbincang tentang hal kepentingan bahasa Melayu ini sebagai bahasa pentadbiran utama. Profesor Madya Teologis Dr. Jessica Ong Hai Liau, pakar psikologi bahasa Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Terima kasih Prof sama kita. Dan Dr. Azami Jahari, Pengarah Jabatan Dasar dan Penyelidikan Dewan Bahasa dan Pustaka. Terima kasih bersama kami, Doktor. Sama-sama. Baik, kita nak bertanya berkenaan dengan ini yang kita dengar bila Perdana Menteri kita mengangkat bahawa untuk menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa perantara di peringkat antarabangsa. Kan? Jadi bagaimana? Saya nak tanya pendapat Dewan Bahasa Pustaka terlebih dahulu dengan adanya perihal ini yang diangkat. Baik. Yang pertamanya kami di Dewan Bahasa dan Pustaka terutamanya dan juga bagi pihak pencinta bahasa, pendaulat bahasa merakamkan penghargaan ini dan terima kasih kepada yang amat berhormat Perdana Menteri kerana telah mengemukakan satu gagasan yang sepatutnya lama diperkatakan begitu. Kerana apabila seorang Perdana Menteri menggagaskan nak mendasarkan agar bahasa itu menjadi bahasa antarabangsa, bahasa utama dunia, sebenarnya itulah hasrat kami di dalam bahasa dan begitu juga hasrat para pencinta bahasa selama ini. Dan memang telah termaktub dalam perlembagaan negara kita Perkara 152 bahawa bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan dan kita nak pergi jauh daripada itu. Maka selaras dengan itulah maka kami di dalam bahasa sebenarnya dah lama usaha kami untuk memastikan pengantarabangsaan bahasa Melayu baik di peringkat ASEAN dan juga di peringkat antarabangsa. Tetapi hal ini tidak dapat dilakukan selagi kami tidak meminda akta kami. Baik. Kerana dalam akta tubuh kami, kami hanya dibenarkan, diberi bidang kuasa secara dalaman saja, dalam negara saja. Jadi ini perkara pertama yang kami lakukan, pindaan akta terlebih dahulu. Baik, Doktor. Kalau kita nak ingin pergi lebih jauh ke antarabangsa, bermaksud dari segi dalaman kita sendiri pun harus didaulatkan. Macam mana Doktor melihat potensi dan juga perlu ada satu barangkali ketukan supaya lebih cantik lagi dari segi bahasa perpaduan di Malaysia dan sebagainya? Ya, salam sejahtera dan juga salam keluarga Malaysia kepada Fetri, kepada Farihah dan juga Dr. Azami, sahabat saya. Saya melihat bahawa bahasa itu sememangnya merupakan alat perpaduan lah, perpaduan di mana kita perlu ada jati diri bangsa. Apabila kita merupakan identiti tadi, jati diri bangsa dengan acuan tersendiri yang akan selari dengan keluarga Malaysia. Jadi saya melihat jika bahasa itu merupakan alat untuk pembentuk dan juga penilai untuk minda ataupun memori bangsa. Jadi apabila kita mempunyai minda yang kita melihat saja dari segi nilai dia, kalau kita melihat seakan-akan masih teringat menggunakan bahasa yang lain, maka minda kita mungkin akan dari segi psikologinya, psikologinya kita akan melihat diri kita, jadi diri kita akan makin luntur. Jadi bahasa itu kalau kita bandingkan dengan negara seperti negara China, Korea dan juga Jepun, kenapa mereka begitu utuh jati dirinya? Jawapannya bahasa. Jadi dengan ada bahasa itu, maka dengan adanya pemindahan tadi, memori tadi, bangsa, maka kita akan jadi lebih utuh dari segi perpaduan tadi. Itu adalah satu faktor yang boleh menolak supaya kita lebih kuat kerana jati diri itu adalah kata kunci kepada kita untuk acuan keluarga Malaysia. Baik. Jati diri. Oh, itulah. Sedap saya dengar kan. Buai-buai boleh dengar Dr. Azami cakap, Dr. Jessica cakap. Okey, bila kata-kata lambang jati diri, Dr. Azami. Tadi kata perlunya ada satu akta yang akan dipindah kan. Jadi mungkin pindaan akta ini sebenarnya yang akan melaksasikan jati diri itu. Sebab kita di Malaysia pelbagai bangsa kan, dan bahasa Melayu itu sebagai bahasa rasmi.
Adakah Dewan Bahasa dan Pustaka benar-benar bersedia untuk dalam akta pindaan ini? Ya, ada empat perkara sebenarnya seringkas yang saya ingin jelaskan. Apa yang kami nak pindah? Yang pertama ialah kuasa untuk penguatkuasaan Akta Bahasa Kebangsaan. Maknanya selama ini kita berperanan menegur pada sias saja. Bagi mereka yang tidak menghormati bahasa, kita tak boleh nak ambil tindakan. Itu satu. Tapi dengan pindaan nanti, insyaAllah kita akan harap diluluskan. Maknanya kita boleh mengambil tindakan dari segi denda ataupun hukuman. Tapi itu bukan matlamat kita. Kita nak menunjukkan bahawa dengan bahasa inilah sebenarnya kita nak tingkatkan jati diri kita tadi. Dan yang keduanya, kita nak memastikan juga kita menjadi badan yang memberi taraf ataupun mengesahkan standar atau piawai bahasa itu sebagaimana MQA dengan cara mereka untuk menetapkan tahap di IPT punya pendidikan. Dan yang ketiga, kita diberi kuasa untuk menubuh syarikat bagi pemantapan bidang perniagaan kita dalam hal berkaitan bahasa, sastra dan penerbitan. Dan yang keempat ialah kita nak memikirkan supaya kita ini boleh bergerak, saya kata tadi, di peringkat antarabangsa. Jadi makna dari segi persediaan kami mudah, dari segi sumber manusianya, perjawatannya kita memang sudah rangka dan sudah ada kekuatan itu, dan insyaAllah kita akan berbincang dengan GPA selanjutnya tentang kedudukan ini. Cuma dari segi DBP sendiri, saya rasakan bahawa kita ada akademi, kita ada banyak program yang boleh memantapkan jati diri rakyat kita, keilmuan mereka dalam bidang bahasa dan sastra serta penerbitan ini. Baik. Doktor, tadi Doktor sebut tentang minda memori bangsa kan? Jadi diperlukan ada satu pembudayaan. Kalau mungkin hanya dalam bilik darjah, kemudian bila keluar dah tak jadi lagi. Jadi untuk memasuk dalam minda, memori dan jiwa serabai ini, bagaimana jiwa, untuk masuk tahap penggerak budaya itu? Ya, seperti saya kata tadi, keluarga Malaysia adalah jiwa Malaysia. Ada jiwa Malaysia, jadi budaya dengan bahasa memang selari. Jadi apabila kita menggunakan bahasa yang betul sekali dengan budaya, itu adalah cara kita menarik pelabur-pelabur datang ya, supaya Malaysia lebih terkenal di tadilah potensi di luar negara itu sangat penting. Kita ambil contoh seperti Alirham Sudiman Haji Asyad kan, dengan memperkenalkan lagu-lagunya di luar negara. Begitu juga dengan Datuk Seri Dr. Nohaliza, dan kita ada juga baru-baru ini Aina Abdul rasanya kan, dah kita nampak kan. Dan saya rasa itu adalah contoh yang baik, Yuna dan sebagainya. Jadi yang satu lagi, saya contoh yang terbaru, Noliana. Saya nampak Noliana semasa convocation di Manchester United baru-baru ini memakai baju baju yang kita menunjukkan bahawa Sabah, budaya Sabah, identiti Sabah yang begitu menarik, ramai di sana. Itu adalah budaya yang patut kita ketengahkan. Ya, kita adalah Malaysia, identiti Malaysia, walaupun berbahasa Melayu, itu bahasa rasmi. Budaya itu tetap kita perkenalkan. Itu yang saya nampak perkara yang perlu kita tonjolkan. Pelbagai etnik, bukan sahaja dari segi bahasa Melayu, kan, Cina atau India, tetapi Sabah Sarawak. Semuanya etnik. Kita perlu tonjolkan untuk menarik dan juga menjadi satu simbol ekonomi kita sebenarnya. Penggerak budaya, ekonomi dan untuk kemajuan kita ke arah revolusi 40. Selarinya ke situ. Kita kepada rakyat Malaysia ini, kalau duduk di luar negara, kita lah ikon budaya kita. Betul. Dan apatah lagi kalau ada yang berkahwin campur. Seronok tengok di zaman teknologi ini, ramai yang berkongsi bagaimana isteri mereka belajar bahasa itu, bahasa ini. Dan ini rangkuman kami bagaimana di luar negara ada usaha yang jitulah, hanya melalui keluarga kecil itu dan berkongsi pula kepada dunia belajar bahasa Melayu. Unik, lucu dan semuanya ada dalam rangkuman ini. Saksikan rencah. Bahasa Melayu sememangnya bahasa ibunda di negara Malaysia. Walau bagaimanapun, kita sememangnya akan bertutur dalam bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Bagaimana pula dengan masyarakat luar atau bangsa luar yang datang ke negara Malaysia? Selepas ini, saya akan bersama dengan dua individu yang cuba belajar untuk bercakap dalam bahasa Melayu. Hai Mark. Hello. Macam mana you tahu tentang bahasa Melayu? Bila saya pertama sampai, saya dengar language baru, bahasa Melayu. Jadi saya belajar sikit-sikit, you know, your basic words like terima kasih, sama-sama, apa khabar, nama saya Mark. Bila saya nak belajar BM, saya nak belajar seronok, like fun. So, jadi saya akan tengok Malaysian movies sebab saya suka movies. Sebab saya boleh dengar Malay. Selama you belajar bercakap bahasa Melayu, apa pendapat you tentang bahasa Melayu? BM sangat menarik. Kadang-kadang macam English, you know, like ada bus, lorry, email. Tapi, you know, I think BM is not that hard language to learn. I think, you know,
if you try hard, boleh fasi. Hai Encik Amir dan Michelle. Hai. Kita nak tanya sikit. Macam Encik Amir sendiri, macam mana Encik Amir mengajar isteri ataupun memperkenalkan bahasa Melayu kepada isteri? Untuk saya tak adalah susah sangat sebab dia ada dia punya inisiatif sendiri untuk belajar bahasa tu juga. So dia memang dia mahir dalam dalam berbahasa, dalam language generally. So bila dia nak belajar bahasa Melayu walaupun tu satu bahasa yang baru, tapi untuk dia tak complicated lah, tak susah untuk dia nak belajar. Saya suka bahasa Melayu. It's very, it's cute, you know. Yeah. The words are very cute. Yeah. And in the beginning, I really liked how you used to say plural words, several words, like product, sama-sama. Very intro. Okay, susah tak Michelle rasa untuk belajar bahasa Melayu? Saya rasa tak susah, tapi bahasa Melayu berbeza, you know, than other languages that I've learned before. So in that sense, susah sikit. Tapi orang like always helps out with when I don't know a word, and you can always mix. Siti lari kiri, Siti lari kiri 5 kali. Okay. Siti lari situ sini. Ali cium pipi ibu Siti. Ibu Siti cium pipi Ali. Mana boleh cium? Ali cium pipi mak orang. Hari ini kami mimpi beli kari. Ha, eloklah. Kari ikan tenggiri. Itu dia. Jadi untuk mencapai wawasan kita ni untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu, mungkin duk rasa perlu kita ni sendiri menjadi duta. Yeah. Perlu tampil ke depan kalau ada peluang teknologi ke di TikTok ke Instagram, kita kena tampil ke depan. Kalau harapkan kepada hanya pihak berkuasa saja, kerajaan saja, tidak susah lah. Yeah. Perlu satu angkatan yang bersama-sama, Doktor. Sebenarnya gerakan untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu itu sepatutnya gerakan seluruh rakyat Malaysia lah. Sebab dari segi jumlah penutur pun kita kata kita dah ada 300 juta penutur bahasa Melayu. Cuma lagi, dan sebelum kita menggemar-gemburkan pengantaraan pengantarabangsaan bahasa Melayu ini pun, sebenarnya gerakan-gerakan telah dibuat lama melalui Mabam. Kita ada Majlis Bahasa Melayu antarabangsa yang diwakili oleh tokoh-tokoh ataupun sarjana bahasa seluruh dunia. Kita ada Mabim di pihak itu. Dan saya fikir betul dengan menggunakan teknologi, kita tidak semestinya keluar, tetapi kita menggunakan kecanggihan teknologi untuk mengembangkan bahasa. Dan ini sedang kami lakukan di Dewan Bahasa dengan kerjasama pelbagai pihak. Baik. Saya nak tanya dengan Dr. Jessica berkenaan dengan bahasa Melayu ini. Tadi doktor cakap sepatutnya kita ni mengambil peranan penting juga untuk memberi satu platform kepada bangsa luar mengenali bahasa Melayu ini. Adakah bagaimana, saya nak tanya, kursi bahasa Melayu itu, pengajiannya di luar negara bagaimana setakat ini? Ya, kursi pengajian Melayu memang sangat penting. Ya. Saya rujuk kepada Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sari yang merupakan yang sangat berpengalaman di China dan luar negara. Mengatakan bahawa dengan adanya kursi itu merupakan satu pemangkin ataupun di mana kita boleh menyelaraskan universiti-universiti di China contohnya. Katakan tadi ada 11-14 universiti yang mengajar bahasa Melayu di situ. Jadi kita akan pastikan selaras. Dan kita mempunyai ikon-ikon yang menjadi pelajar di sana, pelajar kita di sana menjadi ikon kita. Contohnya baru-baru ini saya bersama dengan Tuan Haji Aziz Hao, dalam satu forum ataupun dialog bersama dengan pelajar. Pelajar-pelajar di sana, pelajar kita di sana berminat dengan bahasa Melayu, tetapi mereka masih kurang dari segi penghayatan. Penghayatan kenapa saya perlu betul-betul mematangkan bahasa Melayu. Apakah nilai sebenarnya, sejarahnya, tamadunnya, masih kurang di situ. Tapi dari segi untuk memperjuangkan atau menjadi ikon, mereka tak ada masalah. Nampak mereka buat kertas kerja, membentangkan. Itu adalah satu ikon yang terbaiklah daripada ikon pemimpin kita ni Malaysia ke sana. Dan juga saya setuju bahawa kita semua adalah ikon. Kalau boleh pun semua golongan termasuk golongan OKU ke ditonjolkan di depan dengan TikTok ataupun apa-apa saja, menunjukkan bahawa kita semua sama, tidak ada perbezaan, sama bersama. Saya rasa itu kita boleh jadikan sebagai satu keluarga Malaysia. Kita tidak ada membezakan dengan menggunakan bahasa Melayu itu. Kalau kita sebut tentang akar umbi kan, dulu pun dah dengar akar umbi ni, jadi mana ubi ni, mana akar ni kan. Jadi di mana lagi kita harus ada ruang untuk membangunkan kembali bahasa ni, untuk mencantikkan, sebab usaha di pihak atasan dah agresif. Jadi yang ada sekarang macam mana ruang yang kita ada?
Ya, dan iyalah kalau kita lihat bahawa sudah jelas kita sudah ada akta, kita sudah ada perkeliling di Perkhidmatan Awam pun kita dah ada perkeliling yang mantap. Soal lagi soal keinginan dan kejiwaan kita ialah rasa jati diri. Kita sebenarnya patut rasa bangga, seluruh rakyat patut rasa bangga, semua pihak, semua golongan patut rasa bangga bahawa kita ada satu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang boleh menyatukan. Saya nak gambarkan begini saja. Agama kita boleh berbeza, kepercayaan kita boleh berbeza, makanan kita boleh berbeza, tapi bahasa boleh kita makan bersama-sama. Maknanya kita boleh gunakan tanpa ada pantang, tanpa ada hukumnya. Jadi inilah yang alat yang saya katakan tadi bahawa Prof telah menyebut bahasa sebagai alat perpaduan dan sebagai jati diri. Dan akhirnya sekarang ini, bila kita mengantarbangsakan bahasa Melayu, bermakna kita nak meningkatkan nilai ekonomi bahasa Melayu. Yeah. Yang mana akhirnya kita nak menarik pelabur-pelabur datang ke negara kita, belajar bahasa kita terlebih dahulu. Dan ini saya fikir, tugas ini tugas bersama, saya tekankan tadi ya, Saudara Fitri, ya, tugas bersama semua pihak termasuk pihak media. Baik, perlu nak tambah sedikit sebagai harapan akhir kepada Rakyat harapan Malaysia. Saya supaya kita semua tidak kira agama apa sekalipun, bangsa ataupun etnik apa, yang penting adalah kita sehati sejiwa, sejiwa dengan keluarga Malaysia ini, memastikan bahawa kita bersama-sama ya, memastikan bahasa Melayu bukan sahaja di sini tetapi di pentas dunia menjadi realiti, bukan sekadar kata-kata lagi tapi kita jadikan satu kenyataan. Ini sebenarnya cabaran kita bersama. Kan, apatah lagi kita hidup dalam dunia yang sumber teknologi ini, kan, bahasa-bahasa pun banyak juga yang lain timbul juga. Jadi mungkin ini antara perbincangan yang sangat penting juga kepada rakyat Malaysia. Bukan kita saja, janganlah ambil mudah bahawa oh, kita orang Melayu, kita tahu bahasa Melayu. Kita orang Malaysia, kita tahu bahasa Melayu. Tapi kadang-kadang lagi dalam kita mendalami ilmu tu, kadang-kadang kita rasa alamak, banyak lagi sebenarnya. Masuk ke dunia korporat, dunia perniagaan tu, cabaran besarlah. Kita kena berganding bahu bersama supaya dapat dicapai. Okey, kita dapat berbincang hari secara ilmiah dan nanti banyak lagi akan kita kongsikan di MHM. Terus bersama kami untuk Limpahan Ilmu. Kembali di MHI, Ramadan bulan sedekah bakal menjelma dan kita nak berbincang tentang dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah Pantai Remis Perak Darul Rizwan dan bersama dengan Pendawa Bebas Merangkap Duta Khas Jawatankuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah Pantai Remis Perak ini, Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi yang amat saya hormati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fitri. Apa khabar, Fitri? Baik, alhamdulillah. Dan saya pun berbangga kerana Ustaz begitu bersemarak sekali untuk dalam usaha untuk membina sekali lagi masjid di Pantai Remis. Jadi Ustaz, macam mana melihat masjid ini pada tahap yang bersedia dan sedang dalam usaha yang baik untuk membina sekali lagi kampus ilmu di Pantai Remis? Ustaz, silakan. Ya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala. Terima kasih Fitri, terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat dan yang mengikuti siaran langsung kita di MHI pada pagi ini, insyaAllah. Dan subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah ini satu projek yang sedang kita bangunkan. Dan alhamdulillah pada masa sekarang ini kita dah telah melebihi daripada 50% progress. Dan insyaAllah tuan-tuan yang dalam sekalian, kita telah siap batang 141 tiang batang telah siap kita, batang tiang telah siap kita sempurnakan dan sekarang ni sedang kita siapkan pembinaan kubah. Kalau tuan-tuan dapat tengok di VT itu, itulah keadaan yang dah lepas. Kita dah banyak progres yang telah berlaku dalam masa dalam tempoh beberapa ketika ini dan insyaAllah tuan-tuan doa-doakan supaya insyaAllah kita cadang dan kita target. InsyaAllah kita akan mampu untuk siapkan dalam penghujung tahun ini dan tahun depan kita nak fully utilize dah Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah di Pantai Remis Perak ni. Dan insyaAllah masjid ini akan digunakan oleh dan dimanfaatkan oleh 17,000 penduduk di kawasan sekitar Salih Al-Azim Muhammad, di kawasan sekitar tersebut, terutama di Pantai Remis Perak ini. Dan insyaAllah kapasiti masjid itu sendiri dapat menampung sekitar 5,000 jemaah pada satu-satu masa. Yang paling bestnya Fitri dan semua sahabat, masjid kita ini bukan sekadar masjid yang orang ulang-alik untuk solat berjemaah. Yeah. Tetapi masjid kita ini, subhanallah, kita bangunkan untuk menjadi yang pertamanya sebagai pusat ilmu, sebagai yang disebutkan oleh Fitri tadi ini. Sebab di sini akan menempatkan 300 pelajar yang akan berulang-alik untuk belajar atau menghafaz Al-Quran dan ilmu-ilmu berkaitan dengan keagamaan di sini. Selain Muhammad yang sekarang ini memang pelajar itu dah ada dah.
Cuma kita akan menambah kapasiti pelajar yang lebih besar dengan kapasiti masjid yang lebih luas. Yang keduanya, seleksi umat majlis ilmu yang akan berlangsung untuk untuk masyarakat di sekeliling yang akan berulang alih untuk menuntut ilmu di situ. Seleksi umat dan seterusnya, dia akan jadi pusat ekonomi, ada rumah musafir kita sediakan dan berbagai lagi program-program ataupun seleksi umat ruang-ruang untuk kita melaksanakan kebajikan-kebajikan kepada masyarakat dengan space ataupun ruang masjid yang begitu luas ini, insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan, dan saya ucapkan terima kasihlah kepada sahabat-sahabat semua ni sebelum ni yang banyak membantu dan menyumbang kepada pembinaan Masjid Al-Ulum Wa Tayyibah ini, insyaAllah. Ustaz, difahamkan dananya hampir separuh ya, dan perlukan lebih banyak lagi untuk lengkapkan perjalanan membina sebuah kampus ilmu madrasah untuk umat ini, yang mana ia sangat penting dalam usaha memberikan impak kepada keseluruhan usaha dakwah di situ. Ustaz, mungkin dapat diceritakan? Ya. Kita alhamdulillah keseluruhan projek mendelam belanja 25 juta ringgit, dan subhanallah buat masa sekarang ni kita telah pun mendapat mengutip sejumlah lebih kurang 15 juta. Kita ada 10 juta lagi untuk kita dapatkan, dan insyaallah tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh tengok, kita ni tak tunggu duit cukup baru kita start lah. Setakat mana ada, kita dah jalan dah. Progres itu terus berjalan. Sebab kita target by the time completion, duit dah cukup sebagainya, bangunan pun dah complete dah. Ha. Dan alhamdulillah sumbangan yang begitu banyak. Tuan-tuan yang ada sekalian, saya nak cadang beginilah. Waktu ni, kita ada ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah kita ni yang telah membesarkan kita, jasa yang sangat besar. Ibu kita yang melahirkan kita, ayah kita yang bersusah payah untuk membesarkan kita. Sampai macam mana yang kita ada sekarang ni. Apa salahnya kalau paling tidak satu lot wakaf kita hadiahkan, kita sedekahkan daripada kita wakaf itu atas nama ibu dan ayah kita. Paling tidak itulah sedikit sumbangan yang Nabi SAW menyebutkan tentang apabila kita membangunkan masjid walaupun sebesar sarang burung, maka Allah akan, sallallahu alaihi wasallam, membina satu rumah untuknya dalam syurga. Tuan-tuan jangan risau kalau kita buat infak atas nama ibu dan ayah kita, insyaAllah pahala yang sama juga akan kita akan dapat. Kita tak akan rugi apa-apa. Kalau kita buat seorang-seorang untuk kita, kita dapat seorang-seorang lah. Tapi kalau kita buat untuk ibu kita satu, kita buat untuk ayah kita satu, insyaAllah kat kita pun dapat, kat ibu kita pun dapat, kat ayah kita pun dapat. Dan yang paling penting fitri dan semua, insyaAllah apa yang kita buat untuk ibu dan ayah kita, insyaAllah anak-anak kita akan buat benda yang sama untuk kita, insyaAllah. Ada satu lot package yang satu package lot yang kita tawarkan berjumlah RM1,500 untuk satu lot. Tapi insyaAllah tuan-tuan jangan nampak dia banyak sangat. Tuan-tuan boleh splitkan kepada 10 bulan. Mungkin 150 sebulan. Jadi tuan-tuan akan dapat complete 1,500 itu dalam tempoh 10 bulan. Ataupun selain Allah SWT, tuan-tuan bagilah sekadar mana yang tuan-tuan mampu. Kalau ada RM50, bagilah RM50. Cumanya, fastabiqul khairat. Bersegeralah untuk memberi, membuat kebaikan. Sebab jangan bertangguh-tangguh dengan kebaikan ni. Bila dapat saja peluang, teruskan saja insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz. Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, pendakwa bebas yang juga merangkap duta kepada jawatankuasa pembangunan Masjid Al-Ulum Wa Tayyibah Padri Mis Pirat Rizwan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Sama-sama Fitri. Untuk anda cari saja maklumat, akan keluar namanya dan segala maklumat lengkap berkaitan dengan pembinaan masjid ini. Mesej itu saya nak warna-warnakan untuk anda. Ini tentang dua jenama ikonik Nestle. Kini muncul dengan versi tanpa tenusum, iaitu Milo dan juga Nescafe Dairy Free. Rangkaian minuman Milo dan Nescafe Dairy Free diperbuat daripada ramuan tumbuhan dan tidak mengandungi bahan berasaskan haiwan. Ia juga menjadi parti kriteria pilihan lebih sihat. Malah dengan rumusan tanpa tenusum, ia turut sesuai untuk mereka yang mengalami masalah penghadaman, laktosa ataupun lactose intolerance. Kunjungilah ke pasaran terdekat dekat anda untuk mendapatkan koleksi Dairy Free ini sekarang. Itu dia. Jadi saya pun tak sabar untuk Ramadan, tak sabar untuk endemik dan tak sabar untuk hidup yang lebih bahagia. Nanti WS, wanita S itu akan dia menjawab nanti, akan bersama dengan anda. Tapi selepas ini, terus bersama kami, DMH Syahid. Baik, kembali dalam Malaysia hari ini. Satu soalan saya nak tanya. Adakah anda sudah mendapat berat yang ideal? Baik, kita nak kongsikan berkenaan dengan bagaimana memiliki berat ideal dengan sihat. Kabarnya, V Asia Cosmetics and Healthcare ada tiga produk yang akan dikongsikan bersama kita hari ini. Kita nak terus bersama dengan Dato' Azri Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetics and Healthcare. Assalamualaikum, Dato'. Salam, khabar Fariha. Sihat-sihat. Baik.
Ada tiga produk yang menariknya. Ni nak Ramadan, nak raya ni kan. Mungkin betul, sesuai juga dikongsikan. Okay, terima kasih Fariha. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Malaysia hari ini. Fariha, tak lama lagi kita dah nak menyambut Ramadan. Lepas tu Syawal ya. Tak kurang juga Fariha ya. Ada yang kata masa ni lah kita nak makan puas-puas. Sebab apa? Nanti bulan Ramadan dah berpuasa. Tapi stigma tu selalunya silap. Sebab apa? Bila bulan Ramadan rasa-rasanya bukan berat kita makin turun Fariha. Tapi ya, berat kita kadang-kadang membuat-buat naik ya. Sebab apa? Kita makan berlebihan. Makan sahur lepas kita tidur. Berbuka pula makan berlebihan. Moreh dan sebagainya ya. Jadi masa sekarang ni adalah persiapan untuk anda ya untuk mendapatkan bentuk dan berat badan yang ideal ya. Sebab apa? Rasa-rasanya ramai orang silap. Sebab apa? Dia ingat kalau kita kurang makan, berat kita akan turun. Tetapi ya, paling penting sebenarnya untuk mendapatkan bentuk dan juga berat badan yang ideal ialah pengambilan serat yang mencukupi ya. Sebab apa? Serat tak cukup. Kadang-kadang kita makan sikit pun tapi sebab serat tak cukup, kita akan ada masalah sembelit, susah untuk lawas ya. Dan mulalah berat badan kita tak seimbang. Tak kurang juga kalau kita makan berlebihan pun, kalau serat kita tak cukup ya, diet tak sihat, tak seimbang ya, sama juga berat badan kita akan naik membuat-buat tambah lagi ya. Dalam tempoh kata orang tu buka puasa tak lama lagi, kita akan makan berlebihan ya. Ikut selera makan makanan berlemak, makan-makan manis, pulut ya, rendang dan sebagainya, kadang-kadang kolesterol berlebihan, air manis, aiskrim kadang-kadang, boba dan sebagainya ya. Kalau kita tengok perkara ini amat membimbangkan ya, yang mana boleh menjejaskan masalah bentuk badan kita. Sebenarnya kata orang tu berat badan yang tidak seimbang, jadi penat, letih, lesu. Dan kemudiannya apa yang paling risau Fariha ya, sebab kita dah kena macam-macam penyakit ya. Sebab apa? Obesiti ni boleh menyebabkan macam-macam masalah kesihatan, kadang-kadang kolesterol berlebihan dan tubuh badan, jantung dan sebagainya ya. Saya kira perkara ini amat membimbangkan. Dan kalau wanita biasanya ya, bila dah ada masalah berat badan berlebihan, susah pula untuk menggayakan fashion, nak pakai baju pun terpaksa pakai baju yang gelap, baju yang kata orang tu hitam besar dan sebagainya. Terpaksa ikut kata orang tu tak boleh nak pakai ikut betul badan Fariha ya. Yeah. Yang mana solusi paling mudah untuk anda ya, anda boleh dapatkan Apple Fiber Extra ataupun Orange Fiber Extra di Asia ya, yang mana kedua-dua produk ni cukup hangat di pasaran, cukup laris ya. Kadang-kadang di HQ biasa kami sentiasa kehabisan stok Fariha ya, yang mana alhamdulillah ya, sejak dipasarkan hampir tempoh 10 tahun yang lepas Fariha ya, daripada sambutan sangat menggalakkan. Sebab apa ya, ramai pengguna yang dah guna, mereka sedia terus menggunakan. Dan juga ya, pengguna-pengguna baru mereka setia dengan produk ni. Sebab apa? Keberkesanan seawal 4 hingga 8 jam pengambilan ya, anda akan tertandas untuk menyingkirkan lebihan makanan tak terhadap, akan rasa lebih lawas ya dan sebagainya, yang mana sangat-sangat baik ya untuk proses penghadaman. Dan rata-rata juga ya, ada pengguna kami kadang-kadang sebelum ni, sebelum mereka makan fiber ya, kadang-kadang terpaksa memerap lama kat tandas, masalah sembelit dan sebagainya. Bila mereka amalkan fiber ni, mereka dapat lihat ya, kesan yang betul baik ya. Bukan saja perut dah tak boncit, perut pun dah tak boncit, dah makin lepek. Kemudiannya masalah sembelit dah tak ada. Kemudian kesihatan bertambah baik. Itu paling penting. Sebab apa ya? Pengambilan serat yang mencukupi ya, dicadangkan oleh pakar pemakanan ialah di antara 20 hingga 35 gram serat setiap hari. Walau bagaimanapun, orang kita hanya mengamalkan 3 hingga 5 gram serat setiap hari. Yang mana perkara ini tak cukup. Jadi saya sangat cadangkan ini untuk anda yang berat badan kurang daripada 70 kg, dapatkan Apple Fiber Extra. Kalau berat badan lebih daripada 70 kg, dapatkan Orange Fiber Extra. Sebab apa ya? Orange Fiber Extra ni ianya bertindak dengan lebih, kata orang tu lebih lawas, lebih efektif ya. Yang mana harga Orange Fiber Extra ni pun mahal sikit, RM40. Apple Fiber Extra ni harga dia RM38 ya. Yang mana kalau anda nak potongan dispek memang boleh beli di jombuy.my ataupun Shopee dan juga Lazada dan seterusnya. Daripada Apple dan juga Orange Fiber yang ni anda amalkan setiap kali selepas waktu makan. Ataupun kalau saya suka minum sebelum waktu tidur. Sebab apa? Bila bangun pagi esoknya subuh tu, saya akan rasa lebih lawas, perut lebih ringan ya. Dan satu lagi yang saya bawakan juga untuk anda semua, iaitu Extreme White ya. Yang mana Extreme White ni dapat membantu menyekat selera makan anda, mengurangkan selera makan berlebihan ya. Sebab apa? Bila anda minum Extreme White ni, saya sangat cadangkan anda minum, kalau belum puasa, minum waktu sahur. Ataupun minum waktu pagi ya, ketika sarapan, yang mana ya, Extreme White dapat membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan. Saya percaya nak puasa ni kita nak menahan nafsu makan. Jadi minum Extreme White ni waktu pagi, waktu sahur, insyaAllah anda akan rasa lebih kenyang, lebih bertenaga ya. Yang mana dalam ni ada rumusan seperti sinistrol yang mana dapat membantu mencernakan lebihan kalori ataupun lemak berlebihan tubuh badan. Kemudiannya juga dalam ni juga ada rumusan seperti kasnya kambogia yang mana dapat membantu memberi rasa kenyang, menahan lapar, menahan nafsu makan anda ya. Yang mana pengambilan Extreme White ni sangat-sangat bagus, memberi tenaga tambahan ya. Yang mana didatangkan dengan dua pilihan, iaitu kopi ataupun coklat. Anda boleh beli salah satu sahaja. Dan juga ya, dapat shaker secara percuma. Harga Extreme White ni RM45 sahaja, minum waktu sahur. Dan kalau waktu malam kita dah berbuka puasa tu, dapatkan Apple ataupun Orange Fiber, sangat-sangat bagus ya. Perut kita lebih lawas, lebih kempis, lebih ringan ya. Dan yang terakhir juga, Fariha, ada satu lagi produk, iaitu lotion panas asli. Ini lotion urutan serbaguna. Kadang-kadang badan kita terselengoh, letih, tak selesa ataupun ada kesan
sarkahan, scratch mark ya, ataupun kadang-kadang menggelembir dan sebagainya ya. Jadi gunakan losapan asin sebagai losap urutan seberguna. Sangat sesuai ya untuk anda yang berusia, kadang-kadang nak urut lutut, nak urut pinggang dan sebagainya. Losap ini sangat-sangat bagus sebab apa? Ada kehangatan yang sangat luar biasa. Kemudiannya ada 7 herba yang sangat-sangat bagus ya, seperti limau nipis, aloe vera, halia, halia bara ya, yang saya kira sangat-sangat efektif untuk anda sebagai losap urutan seberguna nak mengurangkan selulit, scratch mark dan sebagainya. Kalau wanita dalam pantang pun sangat-sangat bagus, kena cuba lotion panas asli ni, harga RM26. Saya sangat suka guna lotion ni, Fariha. Baik. Sebab apa, badan rasa sangat segar ya. Mm-hmm. Sangat, kata orang tu, energetik, rasa stress mark berkurangan, perut pun tak boncit ya. Jadi bagi anda yang nak potongan diskon istimewa, jangan lupa dapatkan di jombuy.my, Shopee ataupun di Lazada. Betul. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan VIASIA baru beli. Sebab apa, VIASIA adalah peneraju. Baik. Perintis juga pencetus produk herbal berkualiti pada harga yang mampu milik, Fariha ya. Ya, baik. Yang ringkasnya ya, untuk kata orang tu bulan puasa ni, lepas berbuka, jangan lupa minum effort ataupun orang sahabat extra. Baik, Dato'. Di raya nanti anda akan lebih cantik menawan. InsyaAllah. Waktu sahur minum cream white rasa lebih kenyang dan juga losyok urutan. Baik, Dato'. Asli. Terima kasih, Fariha. Dan okay, jumpa lagi kasih. Untuk komunikasi secara pertama. Hubungi kami 1-800-883-990. Baik, Dato'. 1-800-883-990. Terima kasih, Fariha. Terima kasih banyak-banyak, Dato' Azrimo Mark Razi, pengasas VIASIA Cosmetics and Health Care. Itu dia 3 produk yang dikongsikan. Baik, sebab sini kita nak kongsikan pula, ini berkenaan dengan drama Bila Hati Memilih Dia. Jadi, terbukakah hati untuk dicintai? Drama terbaru Samarinda, Bila Hati Memilih Dia, bakal menemui anda mulai hari ini, iaitu 28 Mac, gandingan terbaik Eddie Ashraf dan Ika Farhana, setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 10 malam di TV3. Ini dia. Terbukakah hati untuk dicintai? Bila Hati Memilih Dia, mulai 28 Mac, Isnin hingga Jumaat 10 malam, terbaru di Samarinda TV3. Okey, baik. Kita renungkan juga kepada kes COVID-19. Nampak yang semakin menurun dan seperti yang dijangkakan, ya, seperti yang diramalkan. 16,863 kes yang dilaporkan semalam. Dan ini menjadikan jumlah kumulatif sebanyak angkanya, wow, 413,8867 kes. Dan kita harapkan juga kepada kalian yang belum lagi mendapatkan booster, terutamanya Sinovac, dapatkan sebelum 1 April. Baik, 31 Mac itu adalah hari terakhir untuk mendapatkan. Esok sama dengan nama penerbit tentang bagaimana untuk pelihara orkid. Ya, orkid yang mahal harus dipelihara. Baik, kita jumpa esok di MHI. Dan jangan lupa untuk kuasakan bahasa Melayu ke peringkat yang tinggi, insyaAllah. InsyaAllah. Pergi. Assalamualaikum. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin akhirnya menjadi kain yang sempurna indah.